nikahkan dan kawinkan Ayuhana Patria, putri saya, kepada engkau dengan mas kawin perhiasan emas 30 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ayuhana Patria binti Asep Sepula dengan mas kawin emas 30 gram dibayar tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klaners Indonesia, saya hari ini ingin menghadiri saya punya sahabat dari Klaners Indonesia yang menikahi putranya. Saya mau hadir sana, ikutin keseruan acara weddingnya. Oke. Ayo jalan yuk. Yuk. Tapi depan ya. Gak cukup lah kalau semua. Karena promotor lah. Oke, Klaners, saya mau menuju ke lokasi. Ya, kita sedang dalam mobil mengarah ke gedung ya. Klaners Indonesia. Semoga di hari-hari para Klaners Indonesia selalu ceria dan sehat walafiat, dapat keberkahan, amin amin ya robbal alamin. Ya, kita sudah sampai Klaners. Sebentar lagi kita masuk ke gedung ya. Oke Klaners, yuk ikutin terus. Joker boleh asik asik asik. Mari kita berjoget, mari kita bergoyang mengikuti irama. Menikmati suasana sesekali si boleh, jangan keasikan nanti berbahaya, bisa lupa daratan. Memang semakin asik kita joget bersama, kita goyang bersama, senang-senang bersama. Serempak langkah kaki mengikuti irama, lepaskan kepenatan, kita bikin si kasih. Bergembira boleh, senang-senang boleh, asal jangan sampai sampai lupa diri. Berjoget si boleh, Indonesia. Ya alhamdulillah ya, saya sudah sampai gedung, saya sudah menemui, saya punya sahabat dari Klaners Indonesia. Nah ini sekarang beliau ada di sebelah saya ya. Kalau saya manggilnya Daeng, karena kenapa, beliau orang Sulawesi Selatan, Makassar ya. Dari, tapi kalau kampungnya di mana Daeng? Palopo. Palopo ya. Nah, Palopo. Nah, Klaners ya alhamdulillah ya, jadi saya dan saudara-saudara saya yang Klaners lainnya memang sengaja hadir ke tempatnya beliau dalam rangka untuk menghadiri pesta pernikahan beliau punya putra yang bernama Nanda.
Nah, sekarang kita tanya-tanya nih Klaners nih sama beliau nih ya. Daeng, ini ngomong-ngomong nih mantu yang keberapa nih? Yang pertama. Mantu pertama. Wah, ini kalau mantu pertama, ya enggak? Bohong aja nih waktu jab kabul enggak nangis. Nah, sekarang kita tanya nih. Ini beliau orang yang paling susah nangis ya. Jadi kalau biasanya kan kalau orang Makassar kan tuh gagah-gagah ya. Pokoknya orang Indonesia tuh semuanya gagah-gagah. Tapi di momen-momen seperti ini, ya, biar kata tatonya blerot, ya enggak? Antingnya blerot, cie. Tetap aja yang namanya kita ingin menikahi anaknya pasti ada yang namanya momen hatinya tetap jadi Hello Kitty dulu sementara ya. Nah, itu tadi gimana tuh Daeng tuh? Benar banget itu pas dia sungkeman itu. Kalau di Sulawesi itu kan minta maaf lah gitu. Iya, iya, benar benar. Agak keras dikit ngomongnya Daeng biar Klaners denger nih. Jadi dia minta maaf itu sementara MC-nya itu kan dari pihak gedung tentang minta maaf lah sama orang tua gitu ya. Sama orang tua dan anak saya pun bilang maafin saya Pak ya, selama ini mungkin banyak kesalahan. Wah, saya nggak bisa nahan, langsung nangis. Langsung nangis tuh ya. Nangis, benar-benar nangis. Memang Masya Allah ya, jadi itulah yang namanya seorang anak. Iya. Jadi yang namanya kita nih orang tua, apa sih yang gak kita perjuangin buat anak kan gitu ya. Artinya gak ada lah, kalau buat saya di Islam nih gak ada yang namanya istilah orang tua punya dosa sama anak tuh gak ada. Gak ada sejarahnya sampai kiamat. Benar banget ya. Nah, yang ada anak punya dosa sama orang tua. Ya kan. Nah, di momen itulah ketika yang namanya seorang anak minta maaf sama orang tua, itu kita sebagai orang tua itu sangat Masya Allah ya, sangat luar biasa. Artinya kenapa? Inilah yang namanya adab, akhlak ya. Ketika anak mengakui atas segala dosa-dosanya yang selama ini diperbuat kepada orang tuanya, apalagi di momen-momen seperti ini ingin menjenjang ke hidup baru gitu kan. Nah, jadi Klaners Indonesia, mungkin yang belum pernah mantu, siap-siap deh. Iya enggak? Meneteskan air mata. Itu pasti. Itu udah pasti nih. Ini kayaknya giliran saya nih Daeng nih. Iya. Saya belum mantu nih Daeng. Iya. Apalagi anak saya perempuan nih Klaners ya. Waduh, lebih. Anak saya perempuan dua. Ya, belum menikah. Cuman kata orang Daeng begini. Pernah ada ngomong sama saya, "Bang Haji, kalau punya anak perempuan cepat jadi kakek," katanya. Iya. Nah, saya bingung kan, saya sempat berpikir nih Klaners, kok cepet jadi kakek? Oh, ternyata memang kalau anak perempuan tuh rata-rata umumnya tuh cepet dilamar sama orang gitu kan. Oh gitu, iya. Tapi untungnya Daeng 27 tahun. Daeng mau cepet punya cucu apa gimana nih? Wah iya, harus. Hah? Harus dong ya. Harus. Pengen ngomong cucu juga, iya kan. Nah, ini pengen ngerasain kan Daeng ini. Klaners, saya manggilnya Daeng ya. Kalau Daeng itu kalau bahasa Makassarnya apa? Abang ya? Iya. Abang ya. Nah, jadi beliau itu kalau di medsos ada salah satu, saya singkat aja ya, jangan saya sebut, TTK, pasti ngerti dong, TTK. Namanya Abangku. Iya. Ya, nama akunnya tuh Abangku. Nah, saya mau tanya nih, ini persiapannya berapa hari nih? Abangku 2 bulan persiapannya ya. Iya. Memang kalau di ini kan milihnya di gedung nih. Klaners ya. Jadi memang kalau di gedung, sih memang enggak terlalu capek gitu ya. Karena kenapa? Karena kalau di gedung kan selesai ya udah. Tapi kalau di rumah ya tergantung selera sih, maunya di rumah atau di gedung gitu ya. Ini kayak gitu ya Klaners ya. Kalau di Indonesia ini kan tahu sendirilah, tradisinya kan paling banyak. Budaya-budayanya. Nah, sekarang saya mau tanya nih Daeng. Ini Daeng kan orang Makassar. Mantu Daeng orang mana nih? Orang Sunda, asli Purwakarta. Nah, jadi tadi pakai adat apa? Adat Sunda. Pakai adat Sunda. Oke. Berarti tadi pakainya adat Sunda. Nah, kalau adat Sunda itu biasanya ada lengseran ya. Iya, harusnya ada lengseran. Biasanya sih kayak gitu ya. Cuman kan enggak ada ini ya. Memang kalau pakai lens
lengseran itu memang waktunya agak ya, lumayan panjang, lah ya. Agak panjang gitu ya lengseran tuh kalau Sundanya tuh di situlah khasnya gitu kan. Oke Kelanas ya nanti kita lihat nih kelanjutannya. Ini kan ada musiknya nih, ya kan? Nah, saya sih pengen lihat nih, ya kan? Pak Hajat. Pak Hajat ini jangan hanya di medsos aja nyanyi. Benar banget, benar banget. Saya pengen lihat live-nya nih. Iya. Takutnya kalau di medsos kan bisa aja suara orang yang nyanyi. Iya. Kan? Nah, kalau lihat di sini saya lihat oh benar nih, emang hobi nyanyi kan gitu kan. Oke, Kelanas ya, ikutin terus. Jangan sampai di-skip ya. Ini karena kenapa? Ini ya momen yang sangat langka ya. Langka di konten ini karena kenapa? Beliau menikahi putranya dan mantu pertama. Okay. Dan buat kameramen ingin kameramen gimana penambahan kameramen? Sedikit. Apa tuh kameramen kira-kira? Ketika hari ini kan untuk melepas anak pertamanya nih. Gimana pendapat abangku ketika anak mungkin udah ibaratnya udah enggak di rumah lagi udah atau rumah tangga lah ya. Berumah tangga ya. Pasti udah punya urusan rumah tangga. Nah, gitu. Gimana pendapat abangku? Ya, saya sih hanya merasa lega aja. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua itu sudah berkurang lagi. Iya. Setelah akad nikahnya selesai, berarti seorang anak itu sudah jadi kepala keluarga sendiri. Oke. Ya, udah lega lah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke, thank you abangku. Oke, Kelanas. Ikutin terus. Oke. Indonesia, ini saya mau balik kanan, mau kembali ke rumah. Alhamdulillah, acaranya ini berjalan lancar. Oke, terima kasih semuanya, kalau Indonesia yang sudah menyaksikan konten-konten dari Fikirma Berkelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.